Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo memberikan pesan kepada para pendukung Ganjar Pranowo Mahfud MD setelah terjadinya insiden simpatisan Ganjar Mahfud dikeroyok oknum TNI di Boyolali. Pemicunya, oknum TNI yang terganggu dengan suara bising sepeda motor berknalpot bron. Ganjar berpesan agar para pendukungnya tidak melakukan tindakan yang memancing kemarahan orang lain. Ganjar pun menyayangkan terjadinya insiden simpatisan Ganjar Mahfud dikeroyok oknum TNI. Baginya, dengan alasan apapun, siapapun tak boleh melakukan penganiayaan. Ganjar pun meminta kasus ini diusut tuntas. Pihaknya juga telah berkomunikasi dengan Panglima TNI mengenai permasalahan ini. Pak Ganjar. Pak Ganjar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.